Hey guys, welcome back to my YouTube channel again, Aurel Kenny. So for today's video, aku bakal bikin Sister Squishy Tag. Ini kredit ke Brenda Priscilla, aku bakal taruh di description box below. Namanya jangan lupa di subscribe juga. Dan ya langsung aja kita mulai. Sebelum aku mulai, jangan lupa untuk klik like dulu video ini, komen dan juga subscribe, follow Alma social media aku dan belum ada description box. Bagi yang belum tahu caranya, subscribe dan klik lonceng untuk notification-nya, aku bakal taruh di video ini. Nomor 1 yaitu Squishy Favorite. So aku sama adik aku udah selesai dan menurut 1, 2, 3. Jadi ini menurut adik aku squishy favorit buat aku. Ini menurut aku squishy favoritnya adik aku. So kamu pilih apa? Panda egg. Karena kakak aku sangat sayang banget sama ini. Nah kalau ada aku kayaknya suka banget sama ini karena dia itu kayak suka banget gitu lah pokoknya. Oke kita omong ya. 1, 2, 3. Benar. Next. Next yang nomor 2, squishy yang terlupakan. So kita udah pilih 1, 2, 3. Nah kalau kamu? Aku pilih sandwich. Itu common ya? Karena dia gak pernah sama sekali nyebut ini. Kalau aku pilih ini tuh dia punya dia yang punya dulu ini. Kayak bun gitu. Terus di deko, terus dia kayak gak pernah nge-squish ini lagi. Karena dia tuh hard, terus ya. Pokoknya ini udah di deko, awalnya gue udah tambah bun. So 1, 2, 3. Salah! Salah, ini bukan ini. Jadi squishy yang terlupakan aku. Jadi ini squishy yang aku lupakan. Karena ini hard dan ya aku gak pernah nge-squishy ini. Kalau ini, aku masih pernah nge-squishy itu. So ya, adik aku harus kasih bedak. Ini dia bedaknya. Ada di atas. Dan nomor 3, squishy terbaru. So, aku sama adik aku udah nyari squishy terbaru. Kita pilih 1, 2, 3. Nah, tunjukin kamu dulu. Ini tadi yang aku, yang nomor pertama itu squishy favorit, aku juga pakai ini. Ini squishy terbarunya dia. Kalau aku pilih ini pup, gitu dia baru beli di Boot tapi udah defect parah. Ini squishy terbaru dia. So, gimana? 1, 2, 3. Salah. Kamu kan baru beli ini. Loh, bukan baru ini kan. Bukan loh, terbaru. Kamu terakhir kali kan beli ini dong. Iya, kenapa? Ini kan bukan terakhir kali. Jadi guys, note ini benar karena dia terakhir kali beli ini tapi dia ya agak lupa. Sebenarnya squishy yang baru aku beli itu ini. Ini tuh Kibrew Mangosteen. Pokoknya ini tuh terakhir kali aku beli waktu itu di Bali di Beach Walk si squishy ini. So ya. Yeah. Jadi dia harus kena bedak lagi. Done. Next nomor 4 yaitu squishy yang sering dibawa. So kita udah cari-cari yaitu squishy yang sering dibawa dan 1, 2, 3. Aku pilih Funimaru Strawberry. Kalau kamu pilih Dolphin. Itu by Made in Japan. Oke langsung aja. 1, 2, 3. Salah. Apa kamu? Aku ya sering aku bawa ini. Sebenarnya jawaban yang benar itu kalau aku sering bawa banget sisi garlic karena dia tuh emang enak banget di squish. Kalau kamu? Owl. Punishment time. Oke, kamu dulu. Ayo cepetan. Oke sekarang. Oke next. Next question yaitu squishy terdefect. So kita udah cari-cari squishy terdefect untuk ya pokoknya kita 1, 2, 3. Untuk aku over lagi karena dia squishy-nya ya cuman dikit gitu. Ini defect banget. Kalau aku pilih satu ini, shortcake, mini shortcake. Ini defect
banget pala, stroberinya juga udah nggak ada, udah hilang. Oke, jawabannya satu, dua, tiga. Salah, bukan itu yang paling defect. Jawaban yang benar itu ini tuh Eric Roysan karena dia udah mutul jadi 3. Defect mana coba? Ini udah defect 3 biji. Jadi ini jawabannya, guys. Harus dikasih bedak lagi. Next. So, untuk question selanjutnya yaitu squishy terbesar. So, kita udah pilih-pilih 1, 2, 3. So, aku pilih Eric Chicken Leg. Kalau kamu pilih Pet Badge yang white. Dan jawabannya adalah 1, 2, 3. Salah. Kenapa emangnya? Squishy terbesar kok yang ini. Oh iya, besar mana coba? Itulah. Tuh, besar betul. Nah, itu belan ini, lihat. Ya, itu belan ini lah, lihat tuh, tuh. Itu kan besar nggak tuh ini? Tapi besaran ini. Yaudah, ini. Besaran ini kan guys, kan komen di bawah ya. Betul. Jadi betul dua-duanya. Next, squishy terkecil adalah. So, kita udah cari-cari yaitu squishy terkecilnya. Satu, dua, tiga. Kalau kamu? Kalau aku melon bread, itu dari J Dream ya mereknya. Itu dari rare banget. Kalau aku pilih yang ini tuh yang gudeg sama ban tadi, yang udah di deko. Ini kecil banget sih. Oke, jawabannya langsung. 1 2 3. Betul. Emang apa? Ini kecil banget loh. Ini punyaku. Oh iya ya. Gimana sih? Ih. Jadi jawabannya Benar. Coba ya, ini sama ini. Besar mana? Ya besar inilah. Tuh, ini kecil loh. Tuh, kecil banget ini. Next. Question nomor 8 yaitu squishy yang sering di squish. Oh, kita udah cari-cari. Jadi, 1, 2, 3. Kalau aku pilih Puni Mari Animal Ban ini yang tiger, dia sering banget nge-squish ini. Dan aku garlic. Itu by Cutie Kreatif. Oke, langsung aja jawabannya. 1, 2, 3. Benar. Next question yang terakhir. Question yang terakhir yaitu squishy tersayang. Ya, langsung aja kita cari-cari. So, untuk squishy tersayang kita udah cari-cari. Langsung aja. 1, 2, 3. Kalau aku pilih I Bloom Strawberry. Karena waktu itu kan aku mau jual, tapi dia tuh suka banget sama skenternya, jadi aku nggak jadi jual. So ya, ini skenternya yang banget. Kalau dia pilih ini, Cutie Kreatif tuh. Ini aja lihat, itu plastiknya udah kayak gitu, berdebu gitu. Udah lama banget nggak pasti. Dan langsung aja 1, 2, 3. Benar. Emang apa sih kita sayang kamu? Ya benar-benarnya. Aneh, ini pelin-pelan banget pokoknya. Nah, benar. So, that's it for today's video. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Follow sosial media. Aku bakal taruh semua di description box below. And yeah guys, see you guys later. Bye-bye.